Ding do de dong de ding 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 ding. This. Check sound. Wah, yo man. Alright, here we go. Hello guys. Hello there everyone. Selamat datang kembali di channel ini. Ya, tentu saja. Di video kali ini atau di live streaming kali ini, kita bakal lanjutin lagi game yang basically nggak tamat-tamat ya. Game yang sudah lama banget kita mainkan dari awal, yaitu game Harvest Moon Back to the Nether. Gimana ini gameplaynya yang udah ke 30? Gila, kita udah 30 episode bro main game ini. By the way guys, gila. So welcome buat teman-teman yang nonton live maupun teman-teman yang nonton replay. Kalau ada yang nonton replay itu juga selamat datang semuanya. Welcome. So kita bakal lanjutin lagi Harvest Moon-nya. Kita udah di tahun kedua bro, Harvest Moon di tahun kedua teman-teman. Ya, okay. Karena sudah intro, kita lanjut lagi Harvest Moon-nya bro. Let's go. Bentar. Ding 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 ding. Oke. Halo semua, welcome yang bergabung. Sabar guys, gua mau nyalain facecam. Selamat datang kembali teman-teman. Yuk, main Harvest Moon lagi yuk. Kita udah tahun kedua by the way guys di sini. Duit kita anjir, duit kita rungkat guys. Sisa 99.000 sumpah. Ah, ini kita harus balikin lagi sih ini cuy. Sisa 99.000, buset dah. Pengeluaran kita rungkat anjir di bulan apa namanya? Oh, udah 10 ya. Kapan gua beli? 10. Nah itulah pokoknya ya guys ya. Dan ya, kita udah di tahun kedua guys. Let's go. Kita tamatin game ini ya kalau bisa. Yang mencet apa teh? Oh iya F5 ya. Oke sip. Kita lihat cuaca buat besok. Oh alhamdulillah besok langsung hujan ya. Sip, mantap. Kalau nggak salah hari ini tuh agak ini kan festival. Nah kan ya kan festival tahun baru. Jam berapa ya festival tahun baru guys? Gue lupa loh. Dewi Spring tanggal 8, oke siap. Ding 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 ding. Selamat pagi, pagi. Eh kok ada kayu ya? Ngapain gue bawa-bawa kayu, kocak. But anyway, kita bakal nanam-nanam banyak sih harusnya sih. Ketimun ya? Ih, ketimun gue tinggal 5 bro. Kentang, oke kentang. Salah. Kok nggak kepencet gitu loh. Lalu terong musim fall ya, wortel fall, oke. Kubis spring, oke. Kayaknya tiga ini deh bakal gua tanam ya. Rumput tar aja lah, gampang rumput mah guys. Sumpah deh tadi kepencetnya. Ah sip, berarti ini. Terus yang kita buang apa ya? Ini lah. Kita nggak mancing dulu guys hari ini guys. Tenone doreto teto tenene. Sama apa ya yang kita nggak bawa ya? Soalnya satu lagi nih buat kita bawa cuy. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Eja XZ. Welcome bro. Mungkin gua nggak bakal bawa apa ya? Inilah. Ini ntar aja deh. Kita bawain dulu. Oke boy. Kita lanjut tahun kedua Harvest Moon ya. Salah pencet. Hop, kita lihat. Wih, udah jadi sih sebenarnya ini, tinggal kita pasangin, bukan pasangin apa namanya, tinggal kita tanam-tanam aja sih guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Gua nggak pengen banyak-banyak sih.
karena capek gitu kalau banyak-banyak. Cuman but anyway, nanti aja lah ya ngurusnya. Kita mau ngurus kambing, sapi, domba dulu. Kambing, sapi, domba lah. Kenapa jadi triple ya? Kocak. Alright boy, kita urus ternak kita dulu. Ngapain gue bawa kayak begituan ya? Lupa lagi gue naro. Karena guys ya, seperti biasa. Bang gak main FIFA? Udah kan kemarin main FIFA guys. Gantian dong, game lain dulu dong. Soalnya game gue banyak cuy. Cuman nanti deh, FIFA gue grindingin dulu cuy, FIFA. Biar bisa gacha banyak. Sama ya mungkin gue bakal main FIFA PC guys. FIFA mobilnya nanti lagi. Gantian-gantian soalnya bro. Oke, kita main Harvest Moon dulu malam ini ya. Game-game grinding lagi cuy. Tau gue seneng banget main game grinding. Entahlah guys, game grinding gue juga nambah sih satu sih, World of Mystery. Tapi it's okay, karena gue juga suka gamenya, jadi gak masalah. Gitu ya guys ya. Banyak banget dah yang harus kita sikat-sikat manja ini. Sama kita kasih makan. Sapi kita tuh ada 10, terus kambing kita tuh ada 10 juga, jadi ada 20 ya. Ternak kita banyak juga guys. Bang main game yang ada battle-nya gak? Apa tuh game yang ada battle-nya? Naruto. Naruto ada battle-nya tuh guys. Gue main sih. Apalagi guys, game battle banyak perasaan yang gue mainin dah dulu. Basara juga gue main kok. Ini udah gue tanya ya. Kadang gue suka bingung anjir, karena kambing kita kebanyakan mungkin ya. Jadinya nggak tahu dah yang udah kita sikat yang mana gitu. Nah ini udah berarti oke, udah semua sih harusnya sih. Soalnya gue nggak merhatiin. Oke udah, sip. Ntar ya gue kasih makan dulu. 3 4 5 6. Ntar taruh dulu mungkin. Kita ambil lagi. Kenapa anak lihat itu kocak? Oh iya ada ini ya, lupa gue guys. Nah ini kita buang dulu dah. Ini apa? Sebenernya sayang. Oh, udah lo bodo amat lah, gak penting anjir. Kita buang aja. Up. Ah. Main sampai tahun 1000. Ini game gak tamat-tamat sumpah guys. Tapi ini baru tahun kedua sih, honestly. Oke, kita taruh lagi. Masih banyak yang harus kita kasih makan brody. Tenene, tenene, tenene. By the way ini episode udah 30 episode kir gua main Harvest Moon dah. Gila juga ya, rajin juga gue main game kayak gini ya. Padahal gamenya gitu-gitu doang. Ya berkebun, berternak. Tapi yang bikin seru tuh ketika ada event sih guys. Kalau nih game tuh, sumpah, sapinya ngeselin. Woi, nggak bisa jalan gue. Ngeri. Ya ampun, di situ juga penuh. Oh my god bro, nggak bisa jalan gue. Oh ini dah, sorry guys. Ya kadang gitu emosinya kalau misalkan nih game tuh ngeselinnya gitu doang sih. Ntar gua mau ngambil susunya dulu. Susu, siapa yang suka susu? Semangat main karena pengen nikah. Iya juga sih. Nah itu juga salah satu motivasi juga sih di game ini ya, khususnya ya. Tapi gua udah nikah. Haha. Udah nikah di gamenya guys. Gimana dong, teori nambah istri kah? Masalahnya nggak bisa sih ini game, istrinya ada dua gitu ya kan, biar asik. Sayangnya tidak bisa guys. Ini sapi yang udah gua peres yang mana ya, lupa gua. Oh udah banyak cuy. Emang kadang ngeselinnya, bukan baru dia omongin udah ngeselin.
Anaknya mana? Belum ada. Gue tuh baru nikah tuh pas bulan winter, cuy. Kalau anak tuh kalau nggak salah sekitar 90 hari setelah nikah deh. Saya ingat gue. Udah ya? Udah 8 sih. Iya, udah 8 bener. Sorry, guys. Lah, kok pembuat bener? Oh iya, kebalik, guys, kocak. Salah. Alright, boy, here we go. Buat. Ya buat, cuman enggak dikasih lihat prosesnya, guys. Oke. Mungkin gua jual aja deh. Keju yang kecil gua jual, guys. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu berikutnya kita ngurus kuda kita dulu, guys. Oke. Alright. Here we go. Ini dia kuda kesayangan kita. Namanya Depi. Dia sudah menemani kita sebanyak 30 episode ya. Lama banget. Oke, gue bakal tabur aja kali ya di sini ya. Mungkin kentang kali ya. Gue butuh kentang sih. Ntar gue udah nyiapin berapa sih? Gue lupa, guys. Sabar, guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kayaknya ini nggak gue pakai yang daerah sini, cuy. Karena kebanyakan, anjir. Yang segini ya nggak gue pakai. Yang dipakai yang deket-deket aja lah. Karena kebanyakan, anjir, gue capek. Kalau misalkan harus ini, sebenarnya bisa minta bantuan kurcaci sih. Cuman harus nanti gitu loh. Hari ini kan ada festival, jadi nggak bisa, cuy. Harus kita siram sendiri. Up. Ini udah berapa? Udah 6 ya. Ini apa tuh, guys? Bentar, gue lupa. Ketimun, oke. Okay. Ini kubis. Oke. Mungkin satu lagi di sini kali. Boleh lah. Oke, ini daerah kentang ya kan. Lalu wait. Tar. Tar, guys. Gua punya ide. Cuma nanti dulu deh. Tar ya. Wih, tomat kita udah ini, guys. Udah berbuah ya. Mungkin gua bakal jual aja sih. Let's go, boy. Gue juga nanam tanaman soalnya di sini. Banyak ya, kita menanam banyak hal di harvestment tuh, guys. Ding. Gua tahu. Sabar ya. I know what to do, man. Alright, boy. Up. Kita taruh kapaknya dulu. Sama sekalian store nanti ke kulkas karena kita punya keju ya. Ini gue bawa. Udah sih, itu doang sih yang mau gue tuker, itu doang sebenarnya. Alright, let's do it, bro. Oh iya, ikan juga belum kita store ya. Oh iya, boleh. Gue sekalian nyetor ikan deh. Punya ikan gede gak sih? Oh, ada, guys. Nah, sip. Mau gua store di ini, guys. Di kolam ya, biar makin banyak ikan kita. Dan gua lupa ngambil madu. Udahlah, gua jual aja lah madunya. Hop, sip. Oke, kita taruh ikannya, guys. Biar banyak ikan. Karena ikan gue masih sedikit, cuy. Jadi gue taruh aja lah ya. Biar ikannya makin banyak, cuy. Lalu kita kasih makan. Gitu doang sih sebenarnya. Masih 29 ikan kita. Targetnya itu 50 ikan, cuy. Gila, target gue banyak banget ya. Dan ya, ini bakal gue hancurin sih.
Sip. Nah, kita bisa bikin lagi di sini, cuy, gitu caranya. Nah, GG gak? Sip. Ini gak usah diganti. Ah, ini nih, kita hancurin lagi, guys. Biar gak ngeganggu gitu loh. Kan langsung hancur, guys. Tapi kita kasih makan ayam dulu dah. Ding 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 ding. Pok 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 pok. Janji nggak pok 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 pok, guys. Ya mungkin gue bakal main FIFA PC juga sih nanti, guys. Tunggu aja lah ya. Alright boy, here we go. Kita ambil telur-telur manjanya dulu. Ya mungkin beberapa ada yang gue jual kali ya. Oke, telur emas, mantap. Hop, nice. Sip. Satu lagi ya. Tapi ini masih ada tiga, cuy. Jual aja lah. Sip. Mantap. Kita lanjut kali di sini. Ini bisa bikin deh kayaknya deh. Bentar ya, guys ya. Oh, makin banyak nih kita nih nanam-nanam manjanya. Oh, mantap. Let's go, boy. Kan ini daerahnya ini ya, daerah kentang. Nah, gue bakal bikin daerahnya kubis gitu. Di sini aja lah kubis lah. Bikin 5. 1 2 3 4 5. Alright, boy. Lalu selanjutnya mentimun di sini lah ya, 5. Kita bikin 5. 2 3 4. Wah, kayaknya kureng nih, kureng ikan. Hop. Alright, boy. Ntar kita amati dulu. Udah bener belum ya? Oke, udah lumayan sih. Di sini khusus full atau apa namanya, kentang ya. Terus di sini ada kubis, di sini ada mentimun ya. So, 2 3 sisa 5 lagi sih. Dan ya. Oh, ini bisa kita hancurin sih, cuy. Biar kita bikin ya. Tar tar tar. Let me think, bro. Sebenarnya bisa sih harusnya. Dan masih banyak ya ini kita banyak anjir, sumpah. Kayaknya gue harus beli bibit lagi deh. Cuma nanti kali ya. Besok mungkin. Karena hari ini pada tutup, guys. Oke oke oke, siap. Aduh, ini PR ininya sih. Nyiramnya. Entah bagaimana lah. Gimana ntar lah. Boom. Aduh, sabit kita kan lagi di ini ya. Ya udah, kita buang manual aja lah. Kita bikin lagi di sini, coy. Ya mungkin ini taruh kentang lah di sini lah. Nice. Ini masih ada lahan kosong, anjir. Kita bikin-bikin aja, guys, biar banyak. Biar capek-capek sekalian lah. Ntar gue pengen ngamatin dulu, guys. Udah cocok atau udah pas belum ya? Wah, ini bisa nih dihancurin sih. Nambah 3 lagi situ. Tapi kebanyakan ya. Mungkin kentang aja 3 di sini ya. Sisanya ini udahlah, gue nggak peduli anjir. Udah kebanyakan nanti.
Pusing-pusing dah lu. Oke, mungkin 3 lagi kentang lah ya. Masih ada 5 sih kentang gua sih. Cuman ntar banyak banget, cuy. Dah, cukup. Tekor gua nanti nyiramin ya. Mungkin kita bisa minta bantuan sih sama kurcaci besok, tapi bisanya cuy. Kalau sekarang nggak bisa. Gue belum ngambil ini lagi hasil gunung ya hari ini ya. Ntar lah, gampang itu mah. Ntar festival tahun baru tuh jam berapa ya? Bentar gue cek dulu guys. Ntar ya. Oh, jam 6 sore cuy. Oke, masih lama berarti. Oke lah, kalau begitu, karena masih lama, kita masih bisa nyiram-nyiramin aja. Alright boy, kita siram-siramin dulu. Jam 6 masih lama. Ini bisa sih kita beresin. Aduh, udah capek karakter kita cenah. Soalnya kita udah kaya tapi tetap bekerja keras ya. GG gak guys? Let's go. Biar cepat, biar duit kita balik gitu loh. Gue udah spend banyak banget waktu winter. Gila. Hap. Oke, nice. Masih banyak banget sih, sumpah sih. Cuman nggak sebanyak yang biasanya gua ini. Aduh, udah capek karakter kita. Ntar lah, sabar lah. Dikit lagi nih, sumpah. Jangan dulu capek, please. Ya, udah cukup lah. Ini udah kita siramkan, sisa dikit lagi yang penting. Ini udah. Sip. Sisa ini doang nih. 5 lagi ya. Mungkin gue bakal mandi dulu guys, dan bentar lagi kita bakal berangkat ya ke festival jam 6. Nah, ini belum kita ambil pula. Lah, penuh, lupa gue. Nah, kita makan aja lah. Lupa gue belum nyetor ternyata. 5.30 ya, kita kalau festival telat dikit nggak apa-apa lah. Mungkin festival tahun barunya gue pengen sama bapak-bapak aja lah di Dian ya. Apa dua-duanya ya guys ya? Bisa sih dua-duanya sih. Make teori safe state sama load state guys. Oh, bisa sih. Nah, gitu aja kali ya. Yang pertama yang buat di bapak-bapak, yang kedua buat di ini cuy. Aduh, udah jam 6. Telat kita. Ini belum beres lagi. Yalah, kita beresin dulu. Nanggung, guys. 5 lagi soalnya. Ah, ini nggak ke ini lagi. Oke, satu lagi. Oke, boy. Telat kita tidak... Kan bisa dua, kalau nggak salah bisa dua ya. Yang pertama tuh bisa ini. Nah, ntar ya, gue F1 dulu di sini mungkin. F1, sip. Kita festivalnya, kita festival 2 kali guys, let's go guys. Yang pertama itu festival sama bapak-bapak di An. Yang kedua di ini ya, di lapangan. Aduh, telat gue guys, udah jam 7. Masih bisa gak ya kumpul sama bapak-bapak? Please, masih bisa. Let's go. Ini festival pertama kita rayakan tahun barunya bersama bapak-bapak di sini guys.
Tuh, wih ramai juga ya sini ya, isinya bapak-bapak semua sih, nggak semua sih, cuman ada ini satu cewek. Cuman kalau yang muda-muda tuh ada di ini guys, ada di mana? Ada di lapangan. Cuman gue bakal, yuk berselang untuk tahun baru. Oh mabok ya, mabok-mabok kan. Sebenarnya kau masih bisa menahannya, yoi dong. Itu dia guys. Amin. Kau tahu ini adalah tahun baru dan bahkan sekarang anakku belum kembali juga. Lah dia malah curhat guys, guys. Oke, selanjutnya. Mari kita minum dan nikmati pestanya ini. Wih, minum lagi guys. Mabok aja. Itu yang kusebut minum, buset. Ah, si ini nih, gimana nih? Semoga beruntung ya, jangan minum kebanyakan, tak baik untuk kesehatanmu. Alright. Dia nggak ngajakin kita minum ya. Lalu si ini gua tanya, aku sangat senang akan datangnya spring. Itu membuatmu senang juga kan? Ya aku senang. Yo iya dong. Kok seharusnya minum? Buset, ditawarin minum lagi kita. Mabok aja. Oke, kita tanya lagi. Kudoakan kebahagiaan di tahun baru. Amin. Kan si Grey malah pergi berdansa dia. Parah banget. Seingatku aku tak pernah berdansa. Emang iya. Lalu si ini, si Gods. Mau minum? Iya, mau minum. Oh, langsung mabok lagi kita guys. Ini menarik. Oh, ada si Jack di sini ya. Kita tanya dulu. Siap. Gitu doang ya sama si Jack ya. Sebenarnya ada sih yang pengen gua ajak dansa gitu. Aku sedang libur jadi aku bisa minum. Mantap. Semuanya ditutup. Oh, nggak bisa ya kalau misalkan itu. Ayo guys, kita mabok lagi guys. Sulang untuk tahun baru. Wih. Yoi, mantap. Lagi. Mau minum? Iya, mau minum. Let's go. Sesat anjir. Ya, udah mabok anjir. Antarkan dia pulang. Gitu ya, itu festival pertama guys ketika musim ini. Ya, udah tanggal 2. Oke, kita balik lagi ya. Kita bakal load state di sini. Nah, kita bakal festival yang kedua, yaitu berdansa di lapangan ya. Yes, ya. Kita bakal coba di sini. Jadi kita bisa sekaligus ikut dua festival ya dalam sehari ya. Nah, ini dia festival dansa. Let's go. Di sini banyak ada doi kita juga sih. Cuman ini sepi banget ya di sini ya. Sepi banget. Kau harus segera ajak dia. I know that. Kau akan dansa dengan istrimu benar? Kalau gimana kalau kau panggil saja dia? Iya tahu. Sabar guys, gue lagi nanya-nanya doang. Hello, selamat tahun baru. Makasih. Aku akan berusaha lagi menjaga desa agar aman tahun ini. Mantap. Kata kakek jika aku punya waktu untuk dansa, aku harusnya berlatih. Tapi dia mabuk di dalam bar. Tahu suka mabuk. Kakeknya guys. Iya, bacot banget dah. Ini si dokter. Yang dewasa di in ya. Anak-anak muda di sini, yoi. Mantap. Ntar guys, gue pengen foto dulu nih sama api ini. Oke, udah ya. Ini ada si Eli juga. Oke, mantap. Udah kita tanya semua dan kita bakal berdansa dengan istri kita yaitu An ya. Let's go boy. Dan kau darling, yoi. Kita berdansa. Wih, berdansa guys. Kocak juga ya berdansanya ya. Tet 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 tet.
Festival dansa anjir, gue lebih suka festival ini anjir. Di barnya si In. Mabok-mabokan anjir. Ya cuman berdansa-berdansa doang, kocak. Tapi enaknya di emulator gitu ya, kita bisa enggak usah milih, guys. Jadi kita bisa datang dua-duanya. Oke, okay. That's it, guys. Dan kita balik lagi ke rumah, ya guys. Ya, oke, okay. Itu dia festival tahun baru yang ada di Harvest Moon ya, guys ya. Kita lanjut lagi bekerja. Pagi, aduh ini belum gua taro, lupa banget. Udah, kalian naro deh. Ini sisanya kita jual aja guys. Let's go boy. Ntar gua ngambil peralatan dulu deh. Kayaknya gak perlu deh. Ya guys, guys. Kita kan hari ini mau ini ya, mau apa namanya, nanam-nanam lagi cuy kayaknya ya. Ini gua bawa deh, sip. Ntar kita ke supermarket deh, gua mau beli bibit-bibit lagi soalnya. Let's go. Wih, ada si kakek nih. Hello katanya. Ada apa nih kek, jauh-jauh datang ke kebun gua? Oh tanya-tanya. Salah anjir. Ini mungkin mengagetkanmu, tapi anjingmu jantan bukan? Iya, betul. Gimana kalau kita temukan anjing kita berdua? Wah boleh tuh. Boleh tuh, boleh tuh. Bagus. Bisakah aku bawa ke tempat kami? Sebaiknya kau juga ikut bersama. Oke siap. Ini anjing kami Hana. Oh ini ya event apa namanya, ngawinin anjing cuy, ngawinin anjing ya. Oke oke, baru dapet ternyata gua eventnya di tahun kedua. Dah that's it gitu dok. My god, selamat tahun baru. Wah siapa nih yang ngirim pesan ke gua? Oh Dr. Ellie. The Doctor sama si Ellie ya. Oke siap. Wih ada lagi yang ngirim juga guys. Ini biasa bertani juga, kerja keras buat yang terbaik. Oke dari Thomas. Ada lagi kah? Wah Kurcaci juga ngasih guys. Kurcaci peman. Wah ada lagi. Mantap. Kita dapat banyak surat ya by the way ya. Oh ini dari Cliff. Oke siap. Oke, Jeff juga ngasih surat ke kita, mantap. Udah habis ya? Oh iya, udah habis. Sip. Alhamdulillah kita nggak perlu ini, guys. Nyiram lagi, guys. Udah disiram. Nice, nice, nice. Ntar gua sekalian ya. Seperti biasa ya. Ngurusin peternakan lagi, guys. Alright boy, let's go. Mau janji nggak mau? Samsul, buset namanya Samsul guys. Kita speedrun, speedrun. Ada Udin juga di sini, Udin. Si Udin, Udin.
banyak banget yang kita ini ya. Ya gimana, ada 20 coy. Enggak gua ini lagi. Enggak gua hitung lagi udah berapa. Udahlah bodo amat lah. Ya setidaknya nyikat kita. Ini kita udah berapa persen ya by the way? Masih 69% ya. Oke lah kalau begitu. Dikit lagi sih berry kita. Wih udah 30 coy by the way. Ikan kita 20 lagi, kita dapat pancingan baru ya kan. Mantap. Oke, gua bakal ngasih makan dulu mungkin. Tunggu dulu. Ya elah, kebiasaan banget kebuang dong. Aduh. Ini kita ada berapa lagi? Masih 300 sih. Ya udahlah. Ntar aja belinya lah. Gua lagi krisis duit nih. Duit gua habis, coy. Jangan ngalangin, please. Tolong. Nah, taruh dulu baru kita ambil 9 ya, biar banyak. Oke, boy. Here we go. Dua lagi. Hop. Oke, saatnya mengambil susu sapi. Let's go. Dimulai dari sini. Satu. Dua. Mau, janji nggak mau, guys. Tiga. Wah, pada ngumpul di sini nih. Mantap. Yang L sih yang gigi gimang. Mantap. Let's go. Ini masih kecil nggak bisa diambil. 8. Nah, oke, dia semuanya sudah jadi, brother. Dan gua bakal bikin keju lagi. Dan gua jual ya, seperti biasa. What? 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 Alright, mantap. Lalu gua jual yang kecil. Pot bumi, tek bumi, sip. Ngurus kuda lagi sekarang. Kuda gua udah gede loh padahal loh. Kok nggak kesikat sih? Ah, sip. Oke, lanjut lagi, guys. Enaknya hujan tuh, gua jadi nggak perlu ini, coy. Kasih makan induk ikan. Sip. Biar nggak lupa. Enaknya hujan tuh nggak perlu nyiram ya. Wah, ini lupa gua, belum gua ambil ya. Dan kita panen lagi, cuy. Mantap. Ini udah panen ya? Oh iya, udah panen, cuy. Alright, boys. Kita tanam lagi, ini fix sih. Oh, ini juga panen ya? Ih, mantap. Udah pada panen nih, by the way. Ini cuma sekali doang ya. Kubis. Oke, kita udah pernah jual kubis belum sih? Yes. Aduh, belum pernah jual kubis ya. Ah, gua jual dah. Dan ntar tomat tuh udah berapa ya gua jualnya? Oh, udah 43, dikit lagi sih. Lalu, alright. Oke. Gua ngincar kentang sih.
biar, wah ini juga perlu banyak ya. Oke. Kubis juga ternyata gue perlu banyak ya. 5x9 berapa guys? 5x9 45 ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Kamor C. Waalaikumsalam bro. Welcome. Ntar gue bakal, carrot itu udah gue jual berapa ya? Ntar, baru 15 ya. Ya mungkin gue jual. Nah ini gue taruh dulu deh. Sisanya gue jual. Tapi gue ngambil kubis lagi ya. Kubis kita udah habis tadi ya. Ya kubis kita udah habis cuy. Gue tanamin apa lagi ya? Ini apa cuy? Oh ini rumput, gak bisa. Ini tomat. Oke. Bawang mungkin ya. Ya mungkin bawang deh guys. Sama wortel bolehlah gue bawa deh. Kayak rum, terung. Bawang atau terung ya yang urgent ya. Sabar gue cek dulu. Terung 39, bawang 18. Oke, bawang. Bawang sama wortel yang mau gue tanam lagi. Tadi tuh ini ya bawang ya kalau nggak salah. Ini apa? Wortel. Oke, sip. Mungkin gue taruh apa ya? Kentang mungkin gue udah nggak perlu bikin kentang sih nanti lagi sih nanti. Alright. Gua store dulu ya seperti biasa. Storan. Storan manja ya guys ya. Wortel gua udah naro belum sih? Oh udah. Lupa gua guys. Ikan. Ya gua bawalah satu. Let's go. Oke, sip. Halo bang, aku telat. Enggak telat Wildan, baru mulai stream ya. Baru stream kok ini kok. Aduh lupa gua. Naruh ikan dulu, guys. Lupa, sabar. Gua naruh ikan dulu ya. Udah punya anak kah, bang? Belum. Anaknya tuh kalau nggak salah nunggu 90 hari deh dari nikah. Dari tanggal nikah kalau nggak salah ya. Gue tuh tanggal nikah kapan ya? Eksperimen lagi bang, eksperimen apa? Tadi udah eksperimen loh padahal. Mau eksperimen apa lagi nih, by the way? Nih gue jual-jualin dulu, sabar guys. Alright. Tek boom. Oke. Kita jual-jual manja dulu, guys. Ternyata wortel cuman bisa satu kali tumbuh doang ya. Enggak bisa kayak tomat gitu. Oke, lalu gua kasih sini. Set. Mantap. Kita siram manja dulu guys. Oke, disisit. Dragon Ball kapan bang? Nanti ya, satu-satu guys. Pusing gua juga guys. Dragon Ball Xenoverse nanti ya, sama apa, bukan Danganronpa. Kenapa gua ingatnya Danganronpa ya? Apa sih, Demon Slayer? Oh iya, Demon Slayer. Kenapa gue ingatnya jangan rompa anjir. Sama Tokyo Ghoul juga gue udah punya sih. Game Tokyo Ghoul guys. Mau gak dimainin Tokyo Ghoul? Dah sip. Ini udah semua kan ya. Dah. Cabut. Kita ngurus ayam dulu. Oke boy, bang 2 bulan lagi gue lulus, semoga bisa diterima di SMA negeri favorit. Amin Wildan, semoga bisa keterima ya. Semangat. Kalau untuk menentukan kelulusan itu ngapain guys? Ujiannya tuh ngapain? Gue lupa dah.
kayaknya udah nggak ada ujian nasional kan? Ya berarti ngapain dong kalau kalau nggak ujian nasional? Kenapa jadi box pak box pakan anjir? Kadang nih game kocak nih. Udah lah, sisanya gua bakal jual-jual aja lah. Udah banyak kok mayones juga. Udah 50 anjir. Udah nggak perlu mayones lagi. Udah kebanyakan. Ini bakal gua jual aja. Satu lagi lah gua bikin mayones. Sisanya telur kita jual biasa aja ya. Oke. Aduh guys, kita main apa ya? Besok main apa mendingan ya? Bingung gua. Gua pengennya main FIFA lagi sih. Tapi bukan FIFA Mobile, FIFA PC. Kita lanjutin squad kita ya. Telur squad. Oke, semua udah, berarti gua mau ngambil ya, ngambil hasil inilah. Hasil apa namanya? Ini cuy, hasil gunung. Sama gue mau GB kurcaci sih hari ini sih. Bakal gue suruh-suruh lagi mereka ya. Emang enak gue suruh-suruh tuh. Apa kita festival ini ya? Festival teh kali ya? Kali aja kita dikasih teh guys. Di sini ada gak sih? Oh ada. Ini cuma satu doang. Teh. Oh ini kita bawa bunga deh, lumayan buat doi kita guys. Eh kalau hujan kayaknya nggak bisa deh, setahu gua. Bisa gak ya festival teh kalau hujan-hujan? Ya layak dicoba lah ya, kita bakal coba. Aduh gua lupa lagi besok apa hujan atau apa gitu. Oh besok cerah, oke. Okay. Sip. Oh darling, selamat pagi. Ini oh, gue ada hadiah nih buat lo nih. Makasih, sama-sama. Lanjut. Di daerah gue ada SMK paling elit. Karena kayak ada campur tangan UNESCO gitu, emang iya. Itu bagus dong kalau kayak gitu. Gak minat ke situ kau bilang. Gue tuh gue suka sih sama game FIFA Mobile ya, cuman gue nggak senangnya tuh gacanya anjir, sumpah kayak impossible banget cuy ngegacha di game itu. Bingung gue, nggak dapet gitu loh. What's wrong with that apa namanya, with that game ya, sumpah kesel banget. Udah nunggu jam 9, kita ngapain lagi ya? Gabut gue guys. Ntar gue pengen lihat, salah sorry, mau lihat ini. Oke, perkebunan kita udah mantap sih guys. Oh. Ini gue nggak mau nanam apa-apa sih karena gue males gue guys. Tapi dua ini boleh deh kayaknya. Ini dua lagi nih di sini. Ntar sisa ini gue ada berapa ya? Aduh nggak gue bawa lagi. Kalau sisa dua gue bawa dah. Bangga main FIFA. Nggak dulu ya guys ya, nggak main FIFA dulu teman-teman. Karena mau gue grindingin dulu FIFA-nya. Oh sisa dua pas banget. Oh, nice. FIFA-nya kalau FIFA Mobile ya. Kalau FIFA Mobile mau gue grindingin dulu. Mungkin besok kita main FIFA PC mungkin. Besok. Ya nggak tahu sih, lihat besok ya. Kalau gua mood main FIFA PC, gua main dah. Oke, udah jam 9.30 di sini. Kita udah full bentuk. Kiraman 100 tuh. Oke sih. Oh iya, gua lupa ke ini. Ke besi. WOM mainin bang, kayaknya seru. World of Mystery udah tadi sore, ge. Lah, udah buka jam 9.50. Baru tahu gua. World of Mystery udah gue mainin guys kemarin. Tadi sore. Cuman ya nanti gue bakal grindingin dulu World of Mystery-nya guys, biar pas stream itu epic ya. Hey, alat yang kau pesan sudah selesai. Mantap, I like this. Jadi aku mendapatmu.
Mantul guys, guys I like this, baby I like this. Yo. Sisa ini doang nih yang belum kita upgrade guys, cangkul ya. Dari awal permainan belum kita upgrade, gila. Oke, kita lihat statistik dulu. Kita masih 99.000 ya. Gila, rungkat gua. Duit kita dari 200.000 guys, sekarang sisa 99.000, gila. Parah, parah. Oke, dikit lagi nih sampai 100 guys. Jadi kan sesuai judul ya. Kalau misalkan kita tuh sedang bekerja keras untuk mendapatkan bibit langka, nah itu dia. Gua mau dapetin bibit langka cuy. Dan gua mau beli ini dulu lah, beli wine buat si Karen guys. Selingkuhan kita. Parah banget ini. Beli dua lah. Dragon Ball kapan bang seru tuh? Iya nanti dulu, sumpah pusing gua. Satu-satu guys. Ya mungkin weekend deh. Weekend gua mainin dah Dragon Ball Xenoverse ya. Tapi Dragon Ball-nya yang Xenoverse guys yang gua mainin. Game anime malam minggu boleh sih. Eh kita juga belum lanjutin Boruto guys. Aduh banyak banget ya game yang belum kita mainin. Sih. Gue ngapain kesini ya? Aduh pikiran gue error. Salah. Ini buka gak sih? Oh buka guys. WOM nanti deh gue grindingin dulu. Sumpah itu game harus grinding cuy. Karena gue masih level 2 dan gue belum menguasai banget mapnya gitu. Gila, mapnya luas banget cuy. Bang nonton Liga Arab. Ya tutup, serius. Hah? Ya elah, lupa gua hari Selasa tuh tutup. Oh my god, gua enggak bisa ini dong. GB kurcaci anjir. Ah, fuck man. Lupa gua. Eh, setuju gak guys kalau misalkan main FIFA kita apa ya jatuhnya ya, nge-rebuild tim Al Nassr guys, setuju gak? Jadi kita bakal rebuild tim Al Nassr untuk bisa ini menjuarai ini UCL guys. Eh bisa gak sih kita UCL sangat sini di sini. Aduh udahlah nanti aja deh, percaci nanti dulu deh. Gue pengen ini cuy, pengen apa namanya pesta teh gua, dan gua gabut nggak ada kerjaan lagi. Udah jam 11, ngapain kita guys? Lah turu aja lah, udah nggak ada yang kita kerjain dong. Turu aja kah? Atau gua upgrade ini ya, upgrade cangkul, tapi gua masih perlu cangkul gak ya? Bentar, gua harus mikir dulu coy. Kalau misalkan ini perlu cangkul gak ya, gua nggak bakal nambang sih. Mungkin gua kayaknya nggak perlu ya, ini udah cukup sih, ini udah lebih dari cukup sih kalau menurut gua sih. 9 18 27 36 ya, 36 tambah 9 45, 45 54 63 72 81 90 99. Oh udah lebih cuy, udah lebih guys. Tapi kayaknya masih perlu ya, ini kan 9 18 27 36 45. Oke kubis 45 ya, 45 kubis tuh gua baru 29, berarti 54 berarti gue kurang sekitar 46. 46 berarti butuh 2345 lagi, 6 lah. Yaudah nanti aja urusin kayak begitu. Nih gue naruh ini dulu lah. Udah gak ada yang bisa kita kerjain lagi coy. Gue mager buat ini soalnya, mager nambang. Ntar wine gue mana ya? Oh wine gue udah gue habisin.
selingkuhan kita, guys. Selamat pagi, pagi. Dah, suruh aja, guys. Dah nggak tahu mau ngapain. Tulis dalam diary, belum gua save soalnya. Di FIFA Mobile nanti ada Ronaldo Al-Nassr. Oh iya, serius, guys. Boleh sih. Cuman FIFA Mobile tuh harus grinding gua. Baru buat live streamingnya gitu. Oke, save dulu ya. Hello friend, halo Kong. Welcome bro. Selamat datang di live streaming ini. Welcome, welcome. Ding, 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 ding. Oke, kita lanjut lagi. Karena gak ada yang gua kerjain lagi cuy. Makanya langsung turu aja lah, udah turu lah. Besok cerah, oke. Ini masih TV spesial tahun baru aja ya. Gak peduli gua. Oke, nice. Yep. Oke, saatnya kita berternak lagi, guys. Ding 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 ding. Wah, ketemu sama si kakek-kakek lagi, guys. Ada apa lagi nih dia? Dua kali loh dia datang ke sini. Oh, dia sekarang pengen lihat ini kuda kita ternyata. Oke. Bang, gua lumutan nunggu game ini tamat. Iya, makanya ini lagi speedrun, guys. Jadi kalau udah nggak ada kerjaan, kita langsung turu aja. Wih, guys, nih kalian mau lihat gak? Lah, kok dibawa balik sih? Apa dah? Enak aja, anjir, gua yang ngerawat, masa dia yang bawa balik sih? Wah, nggak bisa nih, nggak bisa dibiarin ini. Depi sepertinya dia ingin. Oh, itu dia, guys. Dari jam berapa live bang? Tadi jam 8:30 kalau nggak salah. Oke, gimana jika gini saja? Kalau kau miliki saja dia. Oh iyalah, jelas lah. Yes. Mantap. Oke, Depi stay ya, teman-teman ya. Alright, boy. Depi stay di sini. Oke, nih kita dapat lagi nih. Jika kau ingin ternak ayam, tempatnya di Chicken Lills. Lah, gua udah banyak chicken gua. Wih, tahun baru, cuy. Kita dapat surat tahun baru dari mertua kita, si Dok ya. Selamat tahun baru kau istri baik An dan Ojan, tolong jagalah anak perempuanku itu. Siap. Siap, Pak. Akan kujaga, Pak. Gua kira Kong orang Inggris beneran. Udah ya, habis ya. Oke. Kita ngurus hewan-hewan ternak lagi, guys, seperti biasa. Aduh, pekerjaan ya, pekerjaan kayak begini ya, guys, ya. Wah, ini udah bisa kita ambil nih bulunya, guys. Terus kita jual. Hijau, nice. Mungkin ini bagian membosankan ya. Tapi ya gimana, guys? Harus kita lakukan. Ding ding ding. Bang, FIFA rame, Bang. FIFA Mobile karena gamenya lagi tenar. Iya, tahu. Aku juga tahu. Tapi aku perlu grinding, cuy, buat game itu. Ya kalau nggak mau grinding, mau nggak mau harus top up. Kalau ada sponsornya sih gue mau sih top up sih. Kali aja ada sponsor gitu, tiba-tiba 1 juta rupiah dari seseorang. Ini bang buat biaya top up. Wih, langsung gue top up, coy. 1 juta itu gue top upin. Langsung kita dapetin apa? Kalian mau dapetin apa? Kocak. Enggak ya, guys, ya, bercanda. Ya mungkin gue bakal top up nanti FIFA Mobile. Cuman gak tahu ya. Maksudnya top upnya itu buat gacha atau buat star pass gitu. Gue masih belum tahu sih. Enggak lah, gue iseng ngetik hello friend. Gak apa, guys, kalian belajar bahasa Inggris. Wildan orang mana? Teng. Alright. Tapi kalau 1 juta mending beli VGA gak sih, guys? Daripada top up. Gak tau lah. Bingung gua juga, guys. Ini udah berapa lagi yang gua sikat ya? Gua gak ngitung lagi, cuy. Ah, bodo amat lah. Wih, Jawa Tengah ketemu sama Jawa Timur. Mantap. Aku Jawa Barat nih, guys. Tapi nggak ada yang nanya ya. Ya udahlah.
Jadi di sini ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Mantap jiwa, emang the best. Ah, nggak bisa lewat lagi, coy. Wah, kita terperangkap. Udahlah, gua kasih makan dulu deh. Gua nggak tahu ini semua udah gua sikat atau enggak, dan gua nggak peduli. Yang penting kita nyikat aja. Kan kebiasaan nih. Aduh, emang ngeselin nih. Mantap, persatuan dari seluruh pulau Jawa, yoi. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Mantap. Semuanya ada ya. Oke, ini dong sisa satu. Lu geser dikit napeh. Lu mau ngasih makan elu kocok. Nah, udah. Sip, thank you. Kita kasih makan lagi. 4 5. Iya loh guys, gua by the way ya, kemarin gua kaget banget cuy, bener-bener gara-gara FIFA Mobile ya, subscriber gua jadi nambahnya banyak banget. Ya nggak banyak-banyak banget sih, maksudnya sekali stream aja bisa nambah 10 gitu. Oh, itu gua bikin gua kaget sih. Emang lagi tenar ya, lagi zaman-zamannya FIFA Mobile. My God, kebuang. Lagi zaman-zamannya FIFA Mobile sih emang sih. Gua akui. Cuman ngeselinnya gacanya itu, bro. Asli. Stres gua sama gacha FIFA Mobile. Harus habis berapa duit gitu cuman buat top up FIFA Mobile, anjir. Bikin rungkat kalau kata netizen. Sumpah ini kenapa paling nyatu di sini sih, bro? Ini dulu dah, ini dulu. Mau, janji nggak mau? Udah 8 belum? Oh iya, udah sip. Kalau udah 8 berarti udah semua. Tahu Kediri gak? Tahu dong. Lumayan dekat Kediri, mantap, tapi masih jauh dari Bogor. Oke boy, this is it. Yang kecil bakal gue jual sih. Oke, 1 2 3 4. Ini by the way apa namanya, bulu dombanya nanti aja ya, gua ini apa namanya, gua sik, bukan sikat, cukurnya biar bebarengan aja semua gitu. Ada yang keluar, kocak. Lu masuk lagi sana. Nah, sip. By the way, anyway guys, kan ini kita udah ini ya, udah gede gitu kuda kita, bisa kita tunggangin cuy kuda kita, percaya gak? Ini bakal gua kasih lihat nih. Kita ambil kudanya dulu ya kan, lalu kita bawa keluar. Nah ini dia, jangan lupa kita sikat dulu. Nah kan udah bisa kita tunggangin guys nih. Oh wih, jadi nggak usah jalan kita, udah enak cuy. Tuh wih, jadi cepet kita jalannya, tak perlu payah-payah ini guys, jalan ya kan, kita udah punya kuda. Kita manfaatkan aja. Pencet gitu. Simpang 5 Kediri, yoi. Iya gak sih kalau nggak salah? Gue Jawa Tengah, Jawa Timur cuman pernah lewat doang, guys. Dulu yang OTW ke apa, ke Bali sama teman-teman kuliah gue. Anyway, ini bisa lebih cepet sih harusnya sih. Gue pengen pesta teh dulu sama Kurcaci mungkin, dan kita bakal nyuruh Kurcaci besoknya gitu. Karena hari ini nggak ada apa-apa ya kan, mungkin gue bakal ini aja. Kuda-kuda, kita beresin ini dulu. Tet-tet, tet-tet. Simpang 5.
Wih, udah bisa make kuda mah udah enak cuy. Ngecek-ngeceknya tuh. Aduh, masih banyak. Masih banyak, bro, di. Ini belum kena ya. Oke, sip. Gempor juga lama-lama gue ya. Nyeramin kayak begini ya. Banyak banget gue nanemnya, kebiasaan banget dah. Duit udah banyak tapi ya hobi aja sih, hobi nanem. Oh, Tulung Agung. Oh iya. Mantap. Ini kudanya jangan terlalu jauh, please. Sini, sini, sini. Nah, sip. Lu makan rumput aja dulu deh. Tuh. Kok nggak nyampe sih ini? Sumpah, ngeselin. Kita belum ini ya, masih makan ayam ya. Lupa. Ntar deh. Buset, banyak banget ya gua nanamnya ya. Sumpah, ini harus minta bantuan kucaci sih. Ding, 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 ding. Ya, gua nggak bakal ini. Oke, sip. Kita ngasih makan ayam dulu, bro, di. Bentar, bang, mau sholat isya dulu. Oke, siap, kong. Silahkan, monggo. Silahkan, mangga. Nanti kita main Boruto ya. Besok hari apa sih, guys? Aduh, lupa gue ini, belum gue. Tar, tar, tar. Gue kasih makan ayam dulu deh. Lupa gue belum setoran. Ini kita setoran dulu, coy. Pok pok pok. Tapi udah nanggung di sini ya. Udahlah. Eh, gue jual aja deh. Mager gue. Balik ke rumah. Soalnya udah nanggung di sini. Udahlah, kita jual aja lah. Gue jadi kangen bus simulator sih, guys. Cuman gue males mainin ya. Kan kalau bus simulator kita bisa jalan-jalan ngeliat kota-kota kan. Nah, gue kangen itu. Cuman ya penuh, lupa gue. Cuman gue males maininnya aja. Di Tulung Agung perasaan ada perumahan elit dan mewah. Lah, di sini juga ada, guys. Di sini juga banyak kok perumahan elit yang mewah. Kayaknya setiap kota ada deh. Kayaknya ya. Ding, 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 ding. Gua tuh ya, guys, ya, gua nggak ada waktu. Eh, boleh curhat dikit kan ya? Gua pengen curhat dikit dah. Gua tuh nggak ada waktu buat nge-record sih, sumpah. Waktu gua udah habis, coy, sehari tuh. Gila gak? Percaya gak kalian? Ya mungkin kelihatannya kayak stream sehari, cuman sehari tuh cuman dua kali, cuman dibalik itu ya agak sibuk juga sih, guys. Kenapa gue jadi curhat? Gak apa ya, gue curhat aja lah ya. Ya intinya gitulah, maksudnya gini ya, schedule gue dari pagi sampai malam deh gue spill, anjay, gue spill gak? Jadi pagi, ya pagi kan bangun ya, biasalah. Jadi pagi bangun, terus sarapan, dan ya main HP dikit lah. Main HP dikit ya kan. Ding 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 ding. Oh ya, by the way, ntar dulu deh, gue lanjutin ya. Mau bikin ini. Kali aja butuh ya kan. Selin. Bentar. Ya dari pagi kan ya stream, bukan stream sih, pagi-pagi maksudnya. Pagi-pagi bangun nih, sarapan ya kan. Udah beres sarapan langsung
langsung nyalain komputer dan grinding. Gua upgrade ini gak ya, sekalian lewat ya, upgrade deh. Grinding nih, grindingin game-game, banyak banget game yang gua grindingin sih. Mulai dari Plants vs Zombie, terus FIFA Mobile, terus World of Mystery. Gua grindingin tuh semua tuh, guys. Pokoknya selesai-selesai tuh siang aja. Nah siang hari nih, jam 12 ke atas lah. Udah siang-siang ya, gua ini apa namanya, nyari locker ya buat kerja lah ya. Siang sampai sekitar jam 2-an mungkin, dari siang sampai jam 2 gua nyari locker. Nah sorenya istirahat bentar, terus persiapan buat stream ya kan. Sorenya nge-stream biasanya sampai mau maghrib ya kan. Improve tuh. Terus maghrib kan istirahat ya, namanya maghrib istirahat dong. Iya gak? Tadi ngapain? Gak salah gue. Salah-salah, gue jadi gak fokus kan. Terus abis isa ya kan, kita stream lagi nih sampai malam. Minta tiketan alat-alat 5.000 ya. Stream lah ya, kayak gini lah kita stream sekitar sampai jam 10-an mungkin kita stream, atau ya jam 9:30 lah stream tuh. Udah beres stream ya, gue lupa bawa wine anjir. Ya udahlah kita beli lah. Kayaknya udah tutup deh, udahlah gak perlu ngasih si An lah ya. Ngasih An si Karen. Udah sampai mana tadi? Oh, sampai jam 10 ya. Sampai jam 10 stream, istirahat bentar. Ikan, guys. Terus udah gitu, ya gue main FIFA PC, lanjutin tim gue. Gue bener-bener main FIFA PC tuh sempatnya malam doang, anjir. Lainnya apa nih? Ada event? Berhasil. Mereka pilih gambarku itu. Oke. Oh, itu hebat sekali. Mari kita pajang di toko secepatnya. Aku senang putuskan menggambar desa ini. Iya, mari kita buat suatu perayaan ya. Apa ya? Gimana gue tahu? Terus kan main FIFA PC sih. FIFA PC main sampai jam 1 atau jam 2. Udah tidur, guys. Ya gitu aja kerjaan gue tiap hari. Gimana gak ada waktu gitu buat nge-record. Ya apa sih ini, ngapain sih? Lah kita gak bisa beli dong. Kok bisa nih? Kok masih bisa beli ya? Gue mau bawa... kurcaci itu ada berapa orang ya? Ntar gue cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Oke ada 7. Nah kita bawa 7 lah. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sip. Lalu gue mau beli ini, bibit. Sholat malam, iya sholat malam juga. Sholat isya mungkin, atau sholat tahajud. Gue mau beli apa tadi, lupa. Gue mau beli apa dah tadi dah? Oh kan kubis mah nggak ada di sini ya, adanya di si engko, lupa gue. Udah gue beli di si engko aja nanti lah. Ya selamat ya buat gambarnya tadi. Gue mau festival ini dulu cuy. Festival teh ya. Aduh sebelum jam 4 atau jam 3 ya, gue lupa. Aduh masih bisa gak ya? Please bisa dong. Oke masih bisa guys. Kita kasih dulu deh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bentar. Aduh udah gue pake lagi. Tolong bawakan hadiahnya Budung. Udah ini gue bawa. Oh harus nanya dulu ya.
Dia juga ya elah. Aduh. Salah gua. Ya gua bawanya. Gua udah ngasih si biru, guys. Ini sisa 1, bisa gak ya? Semoga bisa, guys. Udah gua kasih. Ayo. Kok masih bersiap sih? Emang jam berapa ya? Kan udah gua kasih, kocak. Salah gua. Hewannya udah max kah? Udah beli 10, guys. Nih, tuh. Ikan gua rasa ikan gua pengen sampai 50, guys. Cuman aduh, belum bisa kayaknya. Ah, salah, guys. Kenapa gua kasih dia dulu ya? Oh my god. Aduh, coba ya gua reset ya. Gua keluar dulu deh. Terus kita masuk lagi. Lah udah jam 4 anjir. Oke, bisa, guys. Festival. Oh, gitu ya caranya ya. Hah, udah berakhir. Lah, what? Gue gak dapat apa-apa gitu. Oh my god. Wah, kita kena scam anjir. My lord, my god, my shit. Sumpah, kena scam kita. Seriously, bro. Gue pengen dapet ini loh, daun teh mereka anjir. Dan gue gak dapet. Pesta tehnya, karena pesta teh udah kelar. Ah my god. Fuck man. Udahlah, bodo amat lah. Aduh, besok tutup lagi ya. Masih buka gak ya? Kalau masih buka gue beli dah. Beli 8 gue buat besok, coy. Festival. Bukan festival, apa namanya? Pesta itu. Oh, masih bisa, coy. Oke lah, gue mau beli. Nah, ini apa lagi? Ada event dokter anjir sekarang. Baru dapat lagi gue event dokter. Maaf ya, apa super... Hah? Supermarketnya mau tutup? Seriously? Apa? Ini event apa dah? Gue baru dapat loh event ini loh. Hey, apa benar kau menutup sahamu karena kami tak bayar kontan? Kali ini aku akan bayar semua utangku. Apa? Apa maksudmu itu? Kau selalu beri kami kredit dan sekarang kau harus tutup, benar? Itu kenapa kau buat diskon besar-besaran kan? Aku bawa uang untuk bayar juga. Akhirnya nih orang-orang ini bukannya pada bayar ya, parah banget, ngutang mulu ini. Lah, ada mertua kita juga yang datang. Jangan bilang dia juga ngutang. Jeff, kau tak akan tutup tokomu itu, benar kan? Niat. Beneran loh. Ngutang anjir mertua kita. Bang, lagu yang kemarin gue belum tahu judulnya tapi udah pasti itu Queen. Bang, band pop luar yang lo suka apa, bang? Gue lebih suka game lagi. Apa genre musiknya rock sih, guys? Kalau luar negeri. Ini kenapa pada ngumpul semua ada di sini? Sumpah kocak banget. Lihat pada semua yang aku lewatkan. Ya, aku punya diskon besar untuk merayakan pemilihan gambar yang kubuat, tapi semuanya salah sangka. Walah. Gua The Police, Queen, Oasis, The Beatles. Gua Green Day sih. Kalau lagu rock, Green Day. The best. Lah, mereka pada ketawa, kocak gaming lu. Aku sudah lama tak tertawa seperti begini. Parah anjir. Netizen di sini sangat baik. Mana ada sangat baik, ngutang pada ngutang anjir. Kocak dah. Green Day sih the best sih. Oh, lagu pop yang gue suka ada sih, guys. Imagine Dragon. Tapi itu masuknya pop gak sih? 3 lagi. Gue gak tahu itu pop atau enggak, cuman gue suka Imagine Dragon. Lagunya enak-enak.
Dah, gue cabut dulu, bos. Oke, okay, bye-bye. Dering 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 dering. Gua mau ke mertua dulu, guys. Sabaris. Ada yang ulang tahun enggak ya hari ini? Gua cek dulu. Ada dia. Oke, okay, sekalian masuk kita. Oh, kemarin padahal yang ulang tahun si Luis. Ah, oh, Luis mah enggak perlu kasih ulang tahun, coy. Udah kita kasih ini hadiah ulang tahun. Udah, lanjut dulu. Alright, boy. Singko ada gak ya? Wah, gak ada dia, guys. Gue mau beli bibit padahal. Oke. Udah, cabut ah. Mungkin gue besok dah lihat singko. Kali aja dia ada kan di inn. Udah, saatnya kita pulang. Kalau rock itu Gun and Rose itu gue suka. Tapi kalau gue Gun and Rose sukanya cuman beberapa lagunya doang, nggak semua. Nggak kayak Green Day, anjir. Gue Green Day, lagu Green Day gue suka semua, anjir. Dari album pertama sampai album yang terakhir dirilis tuh Revolution Radio, suka banget gue. Ini apa lagi? Ada apa lagi ini, bro? Hello Karen, pantesan gue nyariin si Karen ternyata di sini ini. Oh, hello Lilia, kota apa berada di luar? Dokter bilang aku harus keluar saat udaranya bagus. Apa kau mencari Rick? Iya, tapi sepertinya dia tak ada. Dia tak di sini. Kau khawatirkan aku lebih dari... Oh, kau khawatirkan... Hah? Oh, ngerti gua. Jangan bercanda. Aku tak bercanda. Jika kau nikah dengan Rick, otomatis kau jadi anakku. Iya juga ya. Baiklah, tapi tolong pikirkan ide itu, aku serius. Masa si Karen bakal nikah sama si Rick, guys? Kan Karen selingkuhan kita. Ah, gue nyari-nyari elu, sumpah. Elunya malah di sini. Tapi hatinya masih ungu sih. Udahlah, bodo amat. Yo, lanjut. Kita dapat berapa cutscene ya hari ini ya? Boleh-boleh. Dah, cabut lah. Ih, kuda kita, guys. Salah. Nih, gua taruh sini lah kuda kita, guys. Biarin, guys. Besok cerah kan ya? Kita udah ngambil hasil hutan belum sih? Lupa sih gua. Ya, belum ya? Tanya dulu. Oh, met malam. Ya. Gue belum ngambil ini, lupa. Gue udah gak perlu. Wah, ini kita banyak ternyata tepung. Cip. Mau tidur aja. Sabar. Jangan dulu. Kita mau ngambil hasil gunung dulu, coy. Lupa gue, belum ngambil. Oh, kuda kita. Nah, ini udah kan ya, bentar gue cek lagi deh. Oke, udah semua, mantap. Gue mau minta bantuan Kurcaci, tapi nanti, guys, ketika gue udah dapetin event ini ya, pesta teh ya. Kalau gue ngambil seadanya aja deh, males gue. Kan langsung turu aja, turu. Sip. Kita langsung turu aja, bos, biar cepet. The World of Mystery. Aduh, gua harus grinding World of Mystery ya, besok aja lah. Nah, kudanya kita taruh situ aja, guys, nggak akan hilang kok. Guys, ingetin besok kita harus ke Kurcaci lagi ya. Harvest Moon jadi game dengan episode terpanjang di channel ini. Belum, nanti ada ini, guys. Ada Doraemon. Itu belum kita mainin lagi tuh Doraemon. Ya, itu bakal panjang juga deh. Doraemon. Cuman gue males mainin ya. Udah lah, udah amat. Oke, tidur dulu, guys.
Tapi gila ya, apa Harvestman udah jalan 30 episode cuy, dan belum tamat-tamat. Aduh, oke, kita save dulu deh. Basara kedua ya. Aduh, kita belum bisa lanjut Basara sih guys. Masalahnya si Jakanya belum bisa main Basara. Kan kita lagi turnamen mode ya Basara ya. Ini TV masih TV tahun baru dah. Kalau kelar-kelar anjir. Kan Basara kita lagi turnamen mode. Nah, itu baru level 50. Belum dilanjutin lagi. Wih, kita dapat ini cuy, ucapan tahun baru lagi dari si Grey ya. Hari ini tuh ada yang ulang tahun deh. Sabar. Siapa tuh? Oh, si Kurcaci, guys. Oh iya, Kurcaci ulang tahun hari ini. Oke. Sip. Ada lagi kah? Oke. Kita dapat pesan dari si Grey doang. Lah, kuda kita kemana anjir? Lah hilang anjing kuda kita. Oh ini. Ini gua mau butuh bantuan. Lumayan. Buset dah, langsung disambit gua sama ini. Sama sapi di dekat pintu masuk. Gua tuh pengen lanjut Basara lagi, cuman harus selesaiin turnamen modenya dulu guys. Masalahnya turnamen modenya belum bisa dilanjutin. Ya kalau turnamen mode bisa sendiri sih udah gua kelarin kali. Masalahnya harus berdua. Jaka lagi sibuk. So sibuk sih. Eh, nggak nyangkut. Kok jadi itu sih? Nah, gue mau nanya ini, bikin taro. Apa besok kita main FIFA PC, guys? Setuju gak? Besok kita main FIFA PC, guys. Omaga, hari ini kau senang. Ini satu lagi, nyempil, bro. Aduh, malah nanya si Bejo. Yaelah, bodo amat lah, mager gua ngurusinnya. Gua ada kepikiran konten sih guys, cuman itu harus mengorbankan waktu streaming ya. Mungkin hari Senin bisa kali ya gua record. Mungkin gua bakal record ini soalnya apa, konten gitu FIFA 22, tapi kontennya itu kayak rebuild. Kalian tahu lah ya arti rebuild itu apa? Membangun kembali, guys. Jadi gua rencananya, ini baru rencana sih. Lihat nanti deh ya. Jadi rencananya itu gua bakal nge-rebuild salah satu tim. Cuman timnya gua belum putuskan mau tim apa. Nah, itu bakal gua rebuild biar bisa juara UCL ya, guys. Ya itu masih rencana sih. Cuman kalian bisa mungkin taruh di kolom komentar tim apa yang layak untuk kita bangun kembali gitu, biar bisa juara UCL. Ding 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 ding. Oh, ini udah. Berarti ini yang belum. Sip. Ding 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 ding. Kenapa gua? Ya gua lupa, ya udahlah. Terlanjur guys. Harusnya gua kasih makan dulu tadi. Salah gua. Udahlah, nggak apa-apa lah. Sumpahnya sapi lama-lama gua korban nih, gua kurban itu. Ngeselin. Bang, aku mau tidur dulu, udah jam 10 malam. Oke, siap. Well done. Ya, gua juga mau udahan bentar lagi. Udah jam 10 juga sih. Iya ya, bener juga. Udahlah, kita udahan dulu. Ini last hari ini ya.
ya mungkin gue bakal lanjut dikit lah, sampai hari ini kelar aja gitu maksudnya. Oke, selamat tidur. Misi bang melewat. Gue jual aja lah, gak peduli gue. Udah berapa sih gue jual cheese itu? Udah 68 ya? Dikit lagi sih. Oh susu kita baru jual 52 ya. Mungkin besok kita jual susu dulu deh, biar lebih banyak. Oke, saatnya kasih makan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dulu ya kan, terus ambil satu lagi. Sip. Gila ini sehari aja udah ngabisin 20 pakan loh. Sip. Sisa 10 lagi. Tapi pakan kita masih banyak sih. Jadi ya udah tenang aja. Besok main apa ya, lihat nanti deh. Oke, here we go. Aduh belum ini ya, nyiram tanaman ya. Capeknya, pekerjaan kita banyak. Dah, ini udah sih, udah cukup sih. Aduh, nggak bisa lewat. Nih, hobi banget ngalangin jalan gua dah. Oke, nyiram tanaman dulu, guys. Ini kuda sisa tinggal kita sikat aja. Oke, kita bakal mulai dari sini mungkin. Nyiramnya, coy. Terus ke sini ya kan? Lalu ke sini. Eh, kebiasaan. Ini bisa setengah hari cuman buat naik. Kocak. Kesel banget dah. Suka ngebug anjir. Dan gak enaknya ini kuda nggak bisa dinaikin. Diam dulu gerak. Ini kudanya nggak mau diem guys. Kuda kerja lembur bagi kuda. Ding 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 ding. Alright. Ntar kayaknya gua harus isi ini dulu deh. Si air. Kalian kasih makan. Kan. Lalu ambil ini kita jual. Tuh enaknya di sini kalau kuda bisa jual aja di kantong kuda, guys. Gue mager banget jalan sumpah. Padahal deket ya. Ya ini bisa setengah hari, cuy, ngurusin kayak gini kalau sendirian. Tet. Habis ini ngasih makan ayam ikan. Animasi capeknya bikin lama, ngeselinnya gitu doang. Ini udah mantap, dikit lagi sini. Ini udah mulai tumbuh nih kentang gua nih. Lumayan. Dikit lagi cuy. Gak dikit-dikit banget sih. Lumayan. Iya buset ya, ini setengah hari kita ngurusin kayak begini. Emang perlu bantuan kurcaci sih fix. Masalahnya gua perlu ini.
Aduh, udah secapek. Udah kan semua? Harusnya udah sih. Oke, udah guys. Ke sini dulu, mampir ya kan. Mending ini bercocok tanam cuy daripada nambang. Untungnya lebih gede cocok tanam. Apalagi kalau dibantu sama kurcaci, wah udah enak banget ya. Ayam belum dikasih makan, Brody. Let's go. Let's go, let's go. Oke, tunggu sini ya. Di sini kita mau ke kurcaci dulu, guys. Soalnya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sip. Oke, ini yang belum banyak tuh apa ya? Ah iya, mayones. Kita bikin mayones berarti. Terus kita jual-jualin. Ya setidaknya sampai 100 kita jual ya kan. Sebenernya gue pengen fokusin ini cuy. Apa namanya? Nyari ikan legendaris, cuman pancingan kita masih pancingan kecil gitu loh. Ya setidaknya nunggu ikan kita ada 50 kan nanti dikasih pancingan ya sama si siapa namanya, ya itulah pokoknya. Nah itu baru kita bakal ini cuy, bakal nyari ikan legendaris. Let's go. Nah, kita jual-jual manja dulu. Pok pok pok, dah sip. Lalu kita pergi kemana nih? Masih ada jam berapa ini? Jam 1 ya? Adalah langsung ke kurcaci aja deh kayaknya. Ding 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 ding. Karena perjalanan juga lumayan jauh. Perlu waktu juga. Guys, jangan lupa di like ya. Minta bantu like-nya. Thank you. Gue bawa 8 dah. Takutnya ada kejadian kayak tadi lagi, anjir. Kesel banget. Sip. Tanya dulu doi kita. Hey darling, apa yang mau kau makan? Oh iya, dia jago masak ya. Apa aja dah. Soalnya pasti enak buatan dia, guys. Oke, let's go. Lu sini dulu diam coba. Gue mau ke kurcaci dulu. Oke, nggak ada event kayaknya hari ini. Makanan sisa berapa ya? Oh, masih 300 sih, masih aman, masih bisa buat 10 hari lah. Ntar kita beli lagi. Masih lama sih waktunya sebenarnya, guys. Hari Kamis tutup ya masalahnya. Oh hai, hai. Oh hai Ojan, kok gitu doang, hai doang. Parah banget. Enggak tahu, enggak peduli. Di kota sana di mana, cuy? Ini desa, mohon maaf. Tadi gereja ada siapa ya? Enggak ada siapa-siapa. Udah langsung, kita langsung ke kurcaci aja. Gue pengen pesta tehnya cuy. Langsung, here we go. Ingat, tanya dulu baru kasih ya. Nah, kita tanya lagi. Pesta teh kami terus selama spring, Budum. Aku amat senang. Semua teman kami ikut pesta tehnya, Budum. Aku harus datang juga, asal jangan lupa, jangan tanpa bawa apa-apa, Budum. Oke. Nih, gue kasih. Kok ya piyaho doang sih? Oh, nunggu jam 3 ya? Nah kan, baru diomongin. Dan gue salah lagi ya kan.
Udahlah, kita nunggu jam 3 lah. Kan ada 7, pas dong harusnya. Oke, kita tunggu jam 3, guys. Lama juga jam 3 ya. Nah, dikit lagi nih. Oke, saatnya masuk. Nah, ini baru pesta. Tolong bawakan hadiahnya dudung. Nih, gua udah bawa. Ayo, kita pesta. Pesta pantai. Beri juga pada yang lain, siap. Nih, gua kasih. Badam gitu. Madam aja, kalian madam. Siap. Oh, mulainya tuh pestanya jam 3 ya. Oke, siap. Tapi ini pestanya sekali doang sih. Oke. Beri juga pada yang lainnya, siap. Nih gua kasih dah. Ikut pesta teh kami, Budum. Nice. Oke, kita ikut pesta teh mereka, boy. Makan apa tuh kita? Minum, mantap. Yes. Tunggu dulu badam, buset. Kita dipanggil badam cina. Ini hadiah untukmu badam. Wih, daun teh penyegar. Nah, ini yang gua maksud, guys. Gua tuh sengaja pesta teh kurcaci tuh biar dapat teh penyegar, ya kan. Nah, ini tehnya tuh bisa kita bawa nanti, cuy, buat masakan gitu lah. Daun teh tuh ini yang gue maksud. Ini harta berharga, cuy, nggak boleh kita buang ya. Bahaya banget kalau dibuang. Itu sangat berharga soalnya. Nice, kita dapat daun teh relaksasi, dan kita dapat event baru lagi. Event apa nih, by the way, kalau boleh tahu? Ah, ini berdua lagi. Hey Karen, ada masalah? Oh, hi Rick. Gak ada masalah? Tak ada. Lalu kenapa kau tak pulang ke rumah? Hah? Okay. Lagi berantem ya orang tuanya si Karen, guys. Tapi karena aku malu saat mereka... Ternyata... Karena itu, guys, dia keluar rumah tuh karena orang tuanya lagi ngatilah kalian. Oh, benar, orang tuaku juga, tapi ayah sedang pergi lama sekali mencari obat untuk ibuku. Mainlah ke rumahku, kau bisa pulang saat mereka selesai di sana. Ini berdua ya pacaran mulu, anjir. Emang ya masih muda biasa, guys. Oke, kita dapat cutscene lagi atau event lagi, cuy. Ternyata mantap. Apakah di sini ada cutscene lagi? Tidak ada. Dah, kita cabut. Gue pengen ke in dulu deh kayaknya deh. Ah, lupa gue kan ngecek si Engko ada atau enggak. Aduh, lupa gue, guys. Gue pengen beli bibitnya loh padahal. Ah, nggak ada, guys. Fuck man. Udahlah, kita cabut aja kalau gitu. Balik. Yang penting kita udah dapat ini ya, teh relaksasi, cuy, dari apa, dari kurcaci. Mantap, itu tujuan utama ya. Dan besok gue bakal ini sih, nyuruh kurcaci lagi buat kerja ya, karena udah beres kan teh. Nah, saatnya kalian bekerja. Alright, boy. This is it. Oh ya, gue belum ngambil hasil ini ya. Hasil apa? Hasil gunung belum gue ambil, lupa. Ya udahlah, sekalian lah. Sebelum turu. Lah, si Jack. Tandai besi sedang libur. Dia tak pernah kerja hari Senin. Hari Kamis. Kok tak pernah libur, kau tahu? Apaan gak pernah libur? Dia kalau ada festival libur kok. Parah banget. Dusta emang. Ntar gue mau naro teh relaksasi dulu sih.
Berharga banget, ini lebih berharga daripada harta karun juga. Lu bisa menang nih guys, lu bisa menang lomba masak menggunakan teh ini, gila. Itu teh paling the best sih. Oh ya, by the way, festival masak kapan ya? Lu mau cek deh. Ini apa, Thanksgiving, oke. Ini ya masak ya kalau nggak salah. Tanggal 22, oke sip. Kita bakal festival masak nanti tanggal 22. Eh, tapi tanggal 8 nya ada apa ya? Oh, tanggal 7 sih. Tanggal 8 maksudnya. Oh, Dewi Spring, oke. Dewi Spring, kita udah punya si An sih. Kita bisa sama dia ke festival Dewi Spring. Oke. Mungkin gua bakal ngambil hasil gunung dulu dah. Abis ini turu. Sama ngambil inilah sekalian gak sih? Nanggung guys, lumayan. Dari kemarin gue cariin si Engkok gak ada-ada dah. Bener-bener. Alright. Teng-teng. Ini gak bakal gue jual sih. Bakal gue taruh di kulkas. Sekali aja perlu ya kan. Kita kumpulin itu maksudnya guys. Sip. Ya mungkin gue mandi deh. Mandi dulu karena udah capek ya bekerja seharian sih ngurusin apa tanaman sama hewan sama keliling kota juga tadi. Teori cepetin lah sampai tadi kita jam berapa ya, 7:30 mungkin. Sip. Okay, boy, that's it ya. Di sini tuh kalau nggak salah masih ada yang ketinggalan. Kalian bawa bunga lah buat doi kita cuy. Nah ini maksud gue. Sip. Dah cukup. Udah jam 8 juga. Langsung aja kita turu. Udah tahun keberapa bang? Tahun kedua. Udah ke tahun kedua by the way ya. Gue lagi farming nih. Nah gue gak ada niatan bikin sebanyak ini. Cuman karena gue pengen dapet bibit langka ya kan, atau bibit strawberry, jadi gua bakal ngambil ini guys, banyakin nanam lagi. Dan ya, Cleo Farm udah 70% guys, mantap. OTW bentar lagi game ini tamat ya, mantap. Wait. Ini wine belum gua kasih ke si An, lupa gua. Nah, doi kita nih, udah mau tidur kayaknya dia. Selamat malam. Lah dia ngomong aja. Nanti berlalu dengan cepat. Eh, taruh sini aja deh. Nah, sip. Oke, saatnya turu. Sambil kita save, guys. Ya mungkin sekian aja deh kayaknya episode apa Harvest Moon pada malam ini cuy, karena udah malam juga. Dan oke, okay. So thank you teman-teman semua yang udah nonton, thank you teman-teman yang udah like, thank you yang udah subscribe juga, makasih banyak yang nemenin dari awal sampai akhir juga, thank you so much guys. Ya kita udahan dulu karena udah malam juga, so thank you semuanya ya. Kita sudah beres untuk hari ini ya, maksudnya malam ini main Harvest Moon. Kita lanjut lagi mungkin di lain kesempatan guys. So gue pamit undur diri semuanya. Thank you, thank you. Jangan lupa di like guys video ini ya kalau kalian suka. Dan ya sampai berjumpa di lain kesempatan atau di live streaming berikutnya. Gue pamit undur diri semuanya. Bye bye semuanya, bye bye.